Yo guys, welcome to Bike My Channel. Pada video kali ini kembali lagi saya buat tutorial, bukan tutorial sih sebenarnya, lebih tepatnya review game ya. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba review salah satu game terbaru, game mancing ikan ya, yang tentunya bisa untuk tunanetra. Buat teman-teman yang mau aplikasinya nanti saya sematkan di pin kolom komentar. Begitu, oke. Bagaimana itu gamenya? Mari sama-sama kita eksekusi. Nah, ini namanya game mancing ikan bahasa Indonesia. Langsung saja kita klik dua kali. Nah, sebelumnya kita tangguhkan dulu pembaca layar ya guys. Kita tangguhkan dulu pembaca layar. Game ini harap ditangguhkan pembaca layar Anda, agar di saat bermain game dapat berkendali dengan baik. Nah, kita tunggu sebentar, intronya atau openingnya. Nah, ini ada suara musik ya. Nah, yang musik ini kita skip, kita tap dua kali di bagian layar manapun. Halo, selamat bermain game memancing ikan, khusus disabilitas netra, berbahasa Indonesia. Silakan bermain, semoga Anda terhibur. Nah, kita tap dua kali untuk memulai. Nah, setelah suara air seperti ini, langsung saja kita usap dari tengah layar menuju ke atas untuk melempar umpan. Nah, kedalaman meter 56. Nah, kedalaman meternya dikasih tahu. Nah, untuk ketika berhasil, nah ini kan handphonenya sudah bergerak seperti ini ke bawah tengah layar ya. Nah, kita usap ke bawah dari tengah layar terus supaya kita bisa berhasil menarik. Nah, ini ikannya sudah dapat guys. Kita sudah berhasil menangkap ikan. Selamat berhasil menangkap ikan 2.770 gram. Sekarang memancing di Sungai Limbang 196 km. Nah, seperti itulah kira-kira gambarnya. Nanti teman-teman bisa ikutin tutorialnya nanti di petunjuk game ini. Nah, di dalam game ini ada petunjuknya seperti itu. Nah, kita tap dua kali sekali lagi untuk mendengar petunjuk-petunjuknya. Halo, selamat bermain game memancing ikan, khusus disabilitas netra, berbahasa Indonesia. Silakan bermain, semoga Anda terhibur. Nah, ini contoh tutorialnya ya. Game Project Yudi Saputra sebagai pembuat narator voice, membuat TTS, asal Jambi Indonesia. Nasir Jadi, Muhammad, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengedit aplikasi ini, supaya akhirnya bisa dipakai teman-teman tunanetra bahasa Indonesia ya. Sebelumnya game ini berbahasa Spanyol, Indonesia, begitu. Jadi jangan lupa ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya dilimpahkan. Cara menggunakan game ini setelah Anda mendengar suara air. Berarti itu game telah dimulai bermain, sentuh tengah layar lalu dorong jari ke atas untuk melempar umpan. Nah, kemudian tunggu sampai guys. Ikan tersangkut dan merasakan getaran di HP Anda. Namun apabila umpan dicabut sebelum ikan tersangkut, berarti Anda tidak bisa melakukan pekerjaannya untuk menangkap ikan. Sentuh tengah layar jika umpan berhasil ikan tersangkut lalu tarik ke bawah putar-putar tarik ke bawah. Semoga bisa selamat mencoba, sentuh bagian apa saja di layar untuk mulai bermain. Kita usap kembali untuk lempar umpan. Sebelum ikannya dapat, 59. Jangan ditarik ya, guys. Gitu. Kita tunggu sampai umpan ini bergetar. Memang kadang kalanya benangnya ini terputus. Mungkin karena ikannya terlalu besar. Nah, tarik terus ke bawah ke layar yang sampai jumpa. Nah, kita berhasil menangkap ikan. Selamat berhasil menangkap ikan
1. Sekarang memancing di Sungai Limbang 196 km. Nah, seperti itu kira-kira gambaran cara bermain gamenya. Teman-teman sudah dengar tadi petunjuk dari game itu tersebut. Semoga teman-teman bisa mencobanya. Nanti yang mau aplikasinya nanti saya sisipkan di pin kolom komentar.